Oke, jadi ketika masuk di pintu kita masih pakai kunci klasik ya. Ini memang benar-benar hotel ini klasik banget. Dan tadi gue bingung di sini nyari lampu kamar mandi. Karena ini kalau dipencet ke atas lampunya mati. Jadi dipencetnya ke bawah untuk menghidupkan. Tapi yang ini dipencet ke bawah dia untuk mati, atas baru menghidupkan. Ini adalah kondisi kamar mandinya. Di sini ada wastafel. Ya, di sini dikasih dua sikat gigi beserta pasta giginya yang pasti. Kemudian ada satu shower cap atau penutup rambut kalau yang perempuan biasanya. Ya, di sini dikasih colokan untuk hair dryer. Oke. Untuk toiletnya, toilet duduk. Kemudian kondisi kamar mandinya setengah tertutup, lumayan bagus. Dan showernya shower tanam ya. Ini bagian yang paling gue sukain ketika gue review hotel atau gue nginap di hotel itu adalah kamar mandinya ya. Dan biasanya gue gak akan balik ke hotel yang kamar mandinya jelek. Lemarinya ini menurut gue kecil banget sih ya, cuma segini. Dan ini sistem geser, gak ada lampu otomatisnya. Di sini ada meja, kaca besar, ya. Ini karena gua nginep bareng kawan gua, jadi kita pakai yang twin. Ukuran kamarnya luar biasa besar dan lampunya kurang terang sih menurut gua. Ya harusnya ada satu lampu lagi di sini yang bisa disetel. Ya mungkin memang mempertahankan nuansa klasiknya itu. Dan di sini ada TV yang gambarnya gak jelas, tapi ada suaranya. Terus di sini meja untuk santai, untuk kerja, untuk ngopi ya. Kemudian ada lampu lagi ya, di situ ada sofa. Dan luar biasa sekali kita dikasih buku menu ya, di mana banyak sekali hotel di Pangkalan Bun ini, bahkan di Kalimantan Tengah yang besar tapi tidak menyediakan buku menu ya. Menurut gua untuk harga 505.000 termasuk worth it ya. Worth it. Jadi kalau kalian yang mungkin mau ke Pangkalan Bun atau ke daerah Tanjung Puting ya, mau berwisata, kebetulan Hotel Arcella ini dia berada di pusat kota Pangkalan Bun, jadi kemana-mana aksesnya dekat. Oke, ntar dulu, sendal? Oh ada, oke, 9/10. Oke, mungkin itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton dan salam satu layar. Di situ ya berarti kalau ngerokoknya ini kayu semua tangganya ini dari kayu ulin atas kayu yang apa kayu yang dicari kalau di Kalimantan Timur.